selamat datang lagi di channel Alwi Susilo. Dan hari ini kita akan bermain Gorvival lagi. Yes, episode ketiga dan... iya, banyakkan matinya daripada episodenya ya. Ya, jadi hari ini kita akan bermain Gorvival, sebuah seri survival yang banyak matinya. Jadi ini sangat menyimpang sekali dari nama survivalnya. Ya, kalau survival itu kan berarti kita disuruh survive, bertahan hidup. Ini malah mati terus. Tapi untung ya, kita mati masih bisa hidup lagi. Mantap sekali, karena gamer itu nggak pernah mati. Kita semua respawn. So yes, hari ini banyak sekali yang ingin gue lakukan. Ya, terutama adalah gue pengen menuju stronghold, karena gue telah menemukan sebuah stronghold menggunakan Chang Base, dan kita bakal langsung aja menuju ke strongholdnya menggunakan Nether Portal. Halo domba, gue masih benci sama domba dari episode yang lalu nih. Tapi gue kasih makan aja deh, kasihan ya, mungkin dia lapar gitu kan. Dan di sini tentunya sebelum kita berangkat, kita jangan lupa untuk memberi makan si entity cramming kita supaya dia makin banyak dan banyak yang mati juga. Gitu ya, dikasih makan bukannya biar banyak, bukan biar gede, malah biar mati. Aduh, jahat banget gue ya. Dan kalau udah semuanya gitu, baru nanti kita matiin lagi. Sip. Dan kita lihat hasilnya. Aduh, jatuh gue ya. Dan di sini cukup banyak, ada raw beef. Gue bakal bakar aja untuk makanan, karena ya kita butuh food yang banyak. Oh, di sini ada cooked mutton cukup banyak juga. Dan ya, di sini kita bakal bakar di sini aja, menggunakan tadi satu. Dan nih cooked muttonnya, ya gue bakal tambah lagi. Kayaknya di sini masih ada ya. Oh ya, masih ada. Langsung aja kita bakar semua supaya kita punya persediaan makanan yang cukup banyak. Bakar. Dan beruntung di sini gue udah punya flint, jadi kita tinggal bikin flint and steelnya aja, nggak usah nyari flint lagi. Tadi gue pikir gue harus cari flint dulu gitu, aduh mager banget nyari flint gitu kan, harus ke bawah air. Kalau ada apa drone gitu kan, waduh mati aja gue. Dan di mana gue naro portal ya? Kayak di sini aja sih, nggak usah jauh-jauh ya, santai aja. Di mana ya? Sini mungkin ya, biar rapat aja dulu ya. Jadi kita nggak bakal melakukan pembangunan yang serius-serius dulu sebelum kita mengalahkan Ender Dragon. Dan kita bakal mengalahkan Ender Dragon itu kalau nggak di episode selanjutnya, kita kalahkan di episode kelima ya, kalau nggak keempat, kelima. Oke, selamat datang di Nether. Dan Nether ini adalah tempat yang sangat banyak lavanya. Dan ini adalah portal kita. Di sini banyak sekali magma block, dan berarti kita ada di bagian Nether yang cukup ada di bawah, karena magma block ini kan adanya di bagian bawah. Kalau nggak salah ini ada di ketinggian 32. Yes, ini sangat sangat di bawah banget gitu ya. Karena kalau kita main di Minecraft aja, kita ketinggiannya itu ada di angka 60. Jadi iya, ini cukup bawah dan cukup hati-hati karena di sini udah mulai banyak lautan lava. Dan gue kurang suka juga sama Nether yang update 1.13 gitu, karena Nethernya gitu kayak kurang luas, nggak kayak dulu. Kalau sekarang kan banyak ravine bla 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 gitu, gue enak banget ngeliatinnya. So, jadi hari ini kita bakal langsung aja ke tempat yang telah kita ketahui gitu ya, karena gue udah tahu koordinatnya menggunakan Chang Base, dan kita bakal lewat Nether aja. Karena buat kalian yang belum tahu, kalau kita melewati sebuah tempat menggunakan Nether World, itu bakal menghemat 8 blok. Jadi 8 blok di Overworld sama dengan 1 blok yang ada di dalam Nether. Jadi kalau misalnya kita mau pergi 80 blok di Overworld, kalau kita pakai portal kita cukup jalan sekitar 10 blok gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Jadi karena ini ribuan, jadi gue lebih memilih menggunakan Nether supaya menjadi lebih dekat. Oke, jadi di sini kita hampir sampai, cuman kita mengalami sedikit kendala. Ya, ini karena Nethernya agak di bawah, jadi ketika kita menggali kita masih menemukan magma block. Ini kalau nempel, iya enggak ya? Kalau nempel nggak kebakar anjir. Sangat tidak realistis sekali. Ya, jadi harusnya kita dikit lagi sampai. Ini kan misi minus 38 dan minus 295, dikit lagi lah ya. Sip. Sip, ya harusnya di sini nih. Nah, oke. Di sini kita bakal langsung coba bikin aja gitu portalnya. Mantap. Dan ya ampun, ini kena magma block di mana-mana sih. Benci banget gue lama-lama. Oke, sip. Di sini kita bikin 2 1 2 1 2 3. Oke, kita bikin yang kecil aja, hemat dulu karena kita masih awal-awal, masih Kismin alias Miss Queen. Yes, nggak apa-apa. Bam, dan langsung saja gunakan flint and steel ya, mantap sekali. Dan halo, mari kita masuk. Oke, selamat datang di stronghold. Itu adalah portal kita, dan di sini adalah tempatnya, atau ya stronghold ya, portalnya gitu ya. Ini adalah portal endnya, dan ini adalah portal Nether kita.
Ini mungkin gue ancurin aja gitu ya. Biar gak serem gitu kan. Oke, dan di sini karena kita udah menemukan portal stronghold-nya atau portal end-nya, kita bisa keliling-keliling juga sambil mencari sesuatu gitu ya. Kita bisa mencari-cari banyak hal. Dan di sini kan ada ini juga ya, ada perpustakaan. Itu bukunya bakal berguna banget. Gila, ini serem amat ya. Kita tutup dulu dah. Gila, kalau misalnya gue jatuh tadi langsung game over kali gue ya. Benci banget gue udah jauh-jauh tiba-tiba mati. Dan apakah ini kita bakal buka? Sip. Ah, ini sama aja ya. Ah ya, sama aja. Nah, ini dia nih. Silver fish yang gue benci nih. Oke, gue tutup aja langsung ya. Sip. Biar gak kemana-mana. Karena silver fish itu bahaya banget. Beruntung sekali ada ender pearl. Nanti ini bakal berguna banget untuk memulai ini ya. Memulai ngisi-ngisi itunya. Mungkin di next episode gitu ya. Kita udah langsung lawan ender dragonnya aja gitu kan. Gue sih gak peduli armornya apa aja. Gue majuin. Ya kali gorila takut sama naga. Gak ada cerita gitu kan. Gorila lebih kuat dari naga. Itu dia peraturannya. Jadi kita bakal langsung keliling-keliling aja gue mencari perpustakaannya. Iya, mau minjem buku. Oke, sejauh ini gue sudah berputar-putar tapi belum menemukan perpustakaan. Ini satpamnya di mana ya? Nanya ke satpam gitu ya. Pak, di mana perpustakaannya, Pak? Gitu kan. Aduh, ini kenapa susah banget cari perpustakaannya ya? Ini apa ya? Terinspirasi dari penjara mungkin ya? Ini penjara bawah tanah maksudnya mungkin ya. Keren sekali. Jadi gue takut tersasar juga sebenarnya di sini. Jadi gue ambil ambilin pintunya aja nih. Ketahuan kisminnya gitu. Apa aja diambilin. Aduh. Dan oh, ini ada chest lagi. Oh wow, 2 diamond. Terima kasih. Ini gue semakin dalam dan semakin nyasar saja. Semoga saja emang gak terlalu ribet dan gak nyasar gitu ya. Dan oh, ini seperti di atas nih. Gue yakin di atasnya nih. Ini kayu nih. Di atasnya, cuman ke atasnya gimana? Masa gue oh di situ juga ada. Dan ada suara zombie. Oh, perpusnya ada 2 ternyata. Ini ada perpus, halo. Ah, kita minjem buku nih. Buku apaan ya? Buku masak kali ya. Aduh, oh, ada chest. Dan ya ini sih buku ya. Iya. Oke, bukunya buku ginian gitu kan. Suara us. Di mana zombinya? Gue mendengar suara zombie. Seperti di bawah kita ya. Serem banget anjir suara zombinya. Mantap. Langsung hancur baru segitu doang. Malu-maluin aja. Oke, kita bakal coba bikin aja. Di sini kita punya apa ya yang bisa dibikin? Diamondnya cuma 2 kurang. Pakai kayu-kayu aja lah, santai aja lah ya. Jadi di sini karena ada kayu, kita manfaatkan semua resources yang ada di sini. Jangan sampai nggak dimanfaatkan. Karena kalau nggak dimanfaatkan, sayang-sayang banget. Dan gue melihat sebuah chest di atas. Ternyata ada satu lagi. Dan wow, apakah isinya? Oh, ada bukunya. Loyalty, lure 3, fire aspect 2, lumayan. Efisiensi 3, smite, fire protection. Mungkin ini bakal gue gunakan untuk di kapak gue. Karena smite itu bakal sangat keren kali kalau misalnya ditaruh di kapak. Wih, mantap sekali. Dia bakal jadi sakit banget. Lumayan. Apakah ada chest lagi? Nggak ada. Dan ya, pokoknya gue bakal persiapin banget nih. Abis record ini, gue persiapin banget nyari ender pearl sebanyak-banyaknya gitu ya. Walaupun memang agak susah gitu ya. Jadi gue selama main survival ini nih, gue ketemu enderman tuh baru sekali. Jujur aja. Baru yang kata kita record itu, dia lagi ngambil block grass kalau nggak salah ya. Itu pertama kalinya gue ngeliat enderman. Dan terakhir kalinya gue liat enderman. Setelah itu gue belum pernah liat enderman lagi. Tapi gue bakal coba cari terus aja endermannya, supaya di next episode kita udah bisa langsung lawan Ender Dragon. Gue gak peduli armor gue iron, gak pakai armor atau gimana pun, bakal kita kalahin dia. Jangan kena naga gitu kan. Manek CBR juga gue lawan anjir. Jadi kita harus berani gitu. Karena gorila itu lebih kuat dari naga. Gak mau tahu gue. Gorila lebih hebat. Mantap sekali. Jadi di sini gue ambil aja secukupnya. Jangan banyak-banyak. Ntar gue dikira tukang buku. Yaduh, ntar dikira tukang buku susah gitu kan. Nih, udah kayak Gramedia nih ya. Kita bakal coba cek lagi. Tadi ada satu lagi kalau nggak salah. Buka dong. Sip. Nah ini. Harusnya ini ya. Ush. Oh, itu zombie. Halo zombie. Mati kau. Mati. Oh, ada lagi. Jangan gaya-gayaan kalau sama gue. Santai aja. Tap. Suaranya banyak amat sih. Ini apaan? Lagi ada pesta. Ya elah skeleton. Udahlah gue nyerah kalau skeleton mah. Ya. Please masuk. Panik gue itu. Hampir aja gak bisa masuk. Kalau skeleton gue nyerah dah. Gue gak punya peralatan untuk bikin ini. Apa? Bikin shield. Gue lupa. Kalau tadi kita bikin shield kayaknya beruntung banget gitu ya. Kayak enak aja gitu kalau ada shield. Aduh skeleton. Ini zombie ngapain? Mas tutup. Tutup. Perpusnya tutup. Sono jangan. Tutup perpusnya.
Lagi saya ambil-ambilin bukunya. Aduh, jangan-jangan ini ya? Ini arwah ini ya? Arwah penjaga perpustakaan yang marah. Arwah penjaga perpustakaan yang marah, jangan-jangan ya? Dan di sini ada iron. Bisakah gue ambil? Apakah aman? Ya banyak lagi. Jadi kita dikerubuti arwah penjaga perpustakaan yang marah. Sip. Oh itu dia. Dan kita bakal coba loncat sana. Wuh. Ya elah, bisa parkour gak sih? Aduh, gorila. Sip, ini ada apa isinya? Oh ini yang tadi ya. Eh, sono. Jangan kesini, mati. Fix banget ini arwah penjaga perpustakaan. Ajar pencuri buku. Kurang ajar sekali ya. Oke, dan kita sudah siap dengan shield kita. Mantap sekali. Sempet-sempetnya ya lagi begini bikin shield. Udah kayak lagi dalam keadaan perang gitu ya. Ayo cepet tanggung nih. Gue sayang-sayang banget ini kalau misalnya nggak selesai gitu kan. Ya udahlah, bawa aja, gue males nunggunya. Udahlah ya, bawa aja. Dan ya, kita bakal keliling-keliling lagi. Aduh, buka dong. Sip. Kita bakal keliling-keliling. Ya itulah. Keliling-keliling lagi. Apa yang... Ush. Kembalikan bukuku. Gitu kan kata dia. Oh, ada Enderman. Ini... Oh, sip. Mantap. Apa lu, Creeper? Meledak. Udah meledak. Mantap. Enderman nih. Eh, kenapa jadi skeleton? Nah, mantap. Sini dong, maju dong. Lemah. Ya, Enderman. Ya. Mati lo, Enderman. Enderman, mati lo. Ini kenapa sih, skeleton? Makan. Aduh, oh, taruh nomor satu, sip. Ya, alhamdulillah kita ketemu Enderman, teman-teman. Mana tuh Enderman? Sinilah. Ush, galak amat lo. Santai dong. Belum tahu gua lo ya. Ini kita tutup deh biar dia nggak ngelihat kita dari sebelah situ. Nah gitu ya. Sini dong. Eh, nah gitu. Sini. Beraninya lo main di tempat gelap kayak gini. Dapat ya, ya, ya nggak dapat Ender Pearl-nya. Sedih banget. Aduh, ada-ada aja sih. Ya oke, kita langsung pergi saja daripada kita diganggu sama ini si Azab. Perpustakaan mereka, si mantan penunggu perpustakaan yang marah. Oke, kita jalan-jalan lagi. Nggak tahu mana yang belum kita kunjungi ya. Ah, silverfish. Aduh, mati. Dan kita mati. Hebat sekali. Gak apa-apa lah ya, kalau kita mati itu bahagia gitu kan. Orang-orang mati sedih, kita bahagia. Kita harus beda sendiri ya. Karena mati itu ciri khas kita, santai aja. Oke, jadi di sini gue telah menemukan XP-nya. Bisa kalian lihat XP kita sekarang adalah 7. Ini adalah tanda kalau gue udah nemuin tempat matinya. Tapi itemnya gak ada. Yes, walaupun tadi sebelum mati XP gue kayaknya di atas 10, tapi mau berapapun kalian XP-nya gitu, kalau kalian mati, kalian cuma bisa dapetin XP sampai 7 doang. Dan ya, kabar baik. Aduh, astaga, kaget gue. Kaget gue, anjir. Santai-santai, gue gak mau mati. Ah, mantap. Kaget, demi apapun. Itu bener-bener parah ya. Dan kabar baiknya kita menemukan tempat ini. Ya, gak tahu baik atau enggak, kita coba lihat-lihat aja dulu. Apakah ada chestnya di sini? Kalau nggak ada berarti nggak terlalu baik. Ya nggak ada chestnya. Sedih banget. Padahal tadi udah ada buku-bukunya. Oh ada tuh di ujung. Halo, semoga ada buku. Ada. Efisiensi 4. Wow, ini wow banget sih efisiensi 4. Ini loyalty, curse of finishing, first walker. Ah nggak banget. Gua nggak banget sama yang namanya curse of finishing. Kenapa? Karena kalau misalnya mati, itemnya hilang. Benci kan? Benci banget. Dan oh ini ada lagi, astaga. Dan sini ada buku Fire Aspect 2 Loyalty dan Protection. Lumayan banget. Mantap sekali. Dan aduh, buku-bukunya ini gue pengen sih nih. Cuma nanti aja dah, gue gak bawa X anjir. Gak bawa X, gue mau gimana lagi. Nanti aja deh. Nanti mungkin kalau misalnya kita mau lawan Ender Dragon, atau setelah lawan Ender Dragon. Apaan sih patroli nih? Parah nih emang nih. Bener-bener. Apa mau lo? Tutup. Ini tutup perpusnya. Dasar. Kita bokong langsung. Bokong kill. Gak mati. Oh, mantap. Ya, mantap. Gila.
bener-bener emerald. Lumayan banget, berarti ini extreme hill sekarang. Ya nggak bisa ya, emerald minimal iron kalau nggak salah. Oh ini iron nih, iron cuma satu, ada dua. Cuma dua, kita butuh iron lebih. Mungkin nanti kita bakal balik lagi ke sini juga. Dan yes, kita berhasil kembali ke portal. Ternyata gue masih ingat untuk posisinya. Oke, jadi gue mungkin ya sekalian coba untuk ngancurin si silver fish-nya gitu ya. Si spawner silver fish-nya, karena itu nggak bakal berguna banget ya. Sama sekali nggak berguna, yang ada mereka cuma mengganggu dan merusuh saja. Gimana caranya? Oke, langsung saja kita rush gitu ya. Hancur, please, 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 please. Sip. Ya, jadi kita datang dan mereka nggak sempat untuk spawn. Mantap sekali. Dan ya, gue kira di sini udah aman dan kita bakal langsung aja coba untuk cari Ender Pearl di belakang layar gitu, di episode, bukan di belakang episode. Itu di belakang layar gitu. Ketika tidak direkam, gue bakal coba untuk cari Ender Pearl sebanyak-banyaknya dan juga Blaze Rod tentunya. Karena kita udah buka portal Nether, jadi untuk mencari Blaze Rod jadi semakin mudah. Dan sepertinya gue bakal coba untuk ambil semua diamond yang ada di bawah ya, tanpa memperdulikan punya fortune atau enggak. Jadi gue mengutamakan untuk bisa melawan Ender Dragon secepat mungkin. Nanti abis lawan Ender Dragon baru kita mulai build. Oke? Mantap sekali, karena gorila itu harus beda. Gorila itu nggak boleh sama yang lain. Jadi episode kelima atau keenam atau ya pokoknya kalau nggak 4, 5, atau 6 kita udah lawan Ender Dragon. Mantap sekali, karena gorila itu lebih baik daripada naga. Mantap. Naga doang gitu kan, sekali gebuk tarik boom mati. Jangan main-main sama gorila gitu kan. So, jadi kayaknya untuk episode kali ini sekian dulu. Terima kasih sudah menemani saya untuk mencari stronghold dan mati ya. Jadi kalau kita santai aja, kalau mati nggak perlu bersedih, kita happy-happy. Mantap sekali. Orang lain pada mati, pada sedih, kita syukuran. Beda sendiri kita ya. Yeay, mati. Yes, kita mati gitu kan. So, Alwi Susilo pamit undur diri. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Buat kalian yang udah subscribe, tentunya kalian jangan lupa untuk like dan komen. So, share itu bonus saja. Buat kalian yang merasa ini sangat baik, kalian bisa share saja. Dan jangan lupa juga untuk ikut evaluasi channel Alwi Susilo untuk bulan Oktober. Ya, kalian bisa lihat linknya ada di community tab. Mantap sekali. Nanti intinya itu bakal berguna banget buat gue, karena gue bakal baca satu-satu dan gue bakal cari apa aja sih yang jelek dari channel Alwi Susilo menurut kalian dan apa aja yang bagus. Tentunya yang jelek bakal gue hilangkan, yang bagus bakal gue pertahankan. Alwi Susilo pamit undur diri, jangan lupa untuk ngerjain PR dan seperti biasa, shishi dan bye-bye. Terima kasih semuanya.